Faslun fi bayani ghusl mayyiti wa ma yata'allaqu bih. Bermula ini itu suatu pasal di dalam menjelaskan memandikan mayit dan apa perkara yang berhubungan dengan memandikan mayit. Ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu furudu kifayatin. Memandikan mayit, mengkafaninya, menyolatkannya dan memakamkannya hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu orang saja yang melakukan empat hal ini, yang lain gugur kewajibannya. Atau yang melakukannya ini bukan orang akil balig sekalipun, anak mumayyiz sekalipun yang melakukannya, gugur fardu kifayahnya. Atau bahkan yang bukan mumayyiz sekalipun, yang ngurusin ini jenazah, bocah kecil, orang sekampung gak ada yang mau ngurusin, gugur dosa yang lain, walaupun anak kecil sekalipun. Atau dari bangsa lain sekalipun, ini orang gak ada yang ngurusin sekampung, diurusin sama bangsa jin. Kalau jin yang ngurusin, gugur dosanya semua. Hatta jin sekalipun. Atau jin juga gak mau ngurusin orang, sampai jin pun tak mengurusin. Maka jika ada kejadian, ya mungkin saja terjadi, itu mayit memandikan dirinya sendiri, misalkan. Kalau kejadian ini, jadi bangsa manusia, bangsa jin nggak ada yang mandiin. Kalaupun dimandikan oleh dirinya sendiri, misalkan dengan izin Allah dia mandi sendiri, dia jalan kucuk-kucuk-kucuk jebur ke sungai, dia mandi sendiri, maka gugur fardhu kifayah. Membunuh diri. Kalau memang tidak ada yang mandikan, yang gugur fardhu kifayah. Kalau ini hukum, saudara. Ya, jikalau suatu saat atau di suatu tempat terjadi hal seperti itu, maka sudah terjawab sekarang. Jelas ya? Ya, walaupun yang mandiin mumayyiz sah, yang mandiin anak kecil sekalipun sah, dari jin sah. Bahkan kalau itu mayit mandi sendiri, ya maka gugur fardhu kifayah orang sekampung itu. Tapi kebangkatan juga sih ya, kalau begitu kejadian. Tapi ini hukum ya, seperti itu. Wa aqallul ghusli, dan paling minimalnya memandikan, ta'mimu badanihi, meratakan air ke seluruh badannya mayit, ba'da izalatin najasati, setelah menghilangkan najis ainiyahnya. Najis ainiyah maupun najis hukmiyahnya. Nah ini meratakan air, berarti kan yang penting air sampai ke semua. Tidak ada belahan tubuh mayit yang tidak tersentuh oleh air, rata semuanya. Wa yusannu, dan disunahkan, fi qamisin, dimandikannya menggunakan gomis, baju. Baju yang menutupi dari bagian atas sampai kakinya. Sunah pakai gamis. Kalau enggak ada pakai gamis, sejenis kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Dan kain ini jenis kain yang menyerap air, jangan yang menolak air. Jangan pakai pakaian yang terbuat dari karet buat mayit. Apalagi ya, bagi jas hujan, APD. Jangan, harus pakaian yang menyerap air. Fi khalwatin, pada tempat yang tertutup, khalwat. Tahta saqfin, di bawah atap. Tempatnya tertutup dan bagian atasnya pun tertutup. Jangan yang ngemblong ke atas. Ya, jadi tempatnya tertutup, bagian atasnya pun tertutup. Ala lauhin, di atas papan, di atas sebuah papan. Nah, sekarang udah enggak zamannya papan ya. Sudah ada tempat pemandian mayit. Wa yaghsul ghasilu wa yaghuddul ghasilu dan menundukkan pandangan orang yang memandikan, wa man yu'inuhu, dan orang yang membantunya, basorohu, akan pandangannya. Jangan aji mumpung. Orang yang mandiin dan orang yang membantu dalam pemandian tersebut harus menundukkan pandangannya. Ya, illa lihajatin, kecuali karena adanya hajat. Karena kalau tidak menggunakan pandangan, takutnya salah.
Masya Allah, lihat syaratnya. Islam, orang meninggal aja, mayit aja, dijaga betul-betul kehormatannya. Auratnya. Ya, auratnya. Dan betul-betul orang yang terjaga, amanah, yang mandiin ini. Gak boleh orang yang bocor. Tahu gak tuh, pas gue mandiin itu. Ya, gak boleh, harusnya orang amanah. Walaupun saudara sekalipun, tapi kalau gak amanah, jangan. Kerabat sekalipun, ya, kalau gak amanah, jangan. Harus orang yang amanah. Karena ini rahasia si mayit. Kami mengikuti praktik memandikan arah ahlu tayyim itu, Masya Allah, tidak ada celah sedikit pun terbuka. Benar-benar ketutup. Cuma muka aja yang kelihatan sama telapak kaki. Enggak kebuka sama sekali auratnya. Cara memandikan yang sesuai dengan sunnah itu, sedikit pun enggak ada celah untuk melihat aurat si mayit. Ya, sedikit pun. Wa masaha batnahu, dan mengusap perutnya biquwwatin, dengan kuat. Maksudnya apa? Ngurut. Mengurut perutnya dengan kuat. Oh, yusanu wa mashu batnihi biquwwatin, berarti ya. Wa mashu batnihi biquwwatin, dan mengurut perutnya si mayit dengan kuat. Untuk apa? Liyakhruja ma fihi, supaya keluar apa yang ada di dalam perutnya, ba'da ijlasihi, setelah mendudukkan si mayit, ma'ilan, dengan dimiringkan, ma'a fawhi mijmaratin bitibi, disertai dengan membakar mijmaroh, tembikar, wadah menyan, mijmaroh, bitibi, dengan wewangian, buhur. Sunnah waktu memandikan, yang pertama, ketika mengusap perutnya, jangan pada kondisi mayitnya rebahan, mayitnya didudukin. Dua orang, yang satu megangin, yang satu dipapah, didudukan, tapi dimiringin urut perutnya. Karena itu lebih aqua, itu lebih kuat untuk mengeluarkan apa yang di perutnya. Jangan posisi rebah mayitnya, diurutnya, bangunin dikit. Ini enak praktek sih ya. Itu. Posisinya duduk gitu, mayit. Ya, ya, dua orang tapi satu megangin, satu ngurut. Berdua. Nah, kondisinya dimiringkan, lalu yang lain membakar buhur. Yang menyalakan mijmaroh, tembika, lalu membakar buhur supaya wangi. Sunah. Wa kasratu sabbi, dan memperbanyak basuhan air. Memperbanyak basuhan air. Wa ghasala sawataihi, dan membasuh kubul dan duburnya mayit. Wan najasata, dan najis, bi khirqatin, dengan kain. Siapkan beberapa kain. Kalau tidak salah, siapkan itu 11 kain. Ada yang 9, ada yang 11 kain. Salah satu tujuannya adalah untuk mengelap atau membersihkan kotoran yang ada di kubul dan duburnya mayit, termasuknya ada telinganya. Bikhirqah, dan khirqah ini kain sobekan dari kafan. Kan suka ada sisanya tuh ya. Sisa kafan suka ada kan ya. Nah, sisa kafan itu dibuat beberapa sobekan kain untuk itu, membersihkan kubul dan dubur. Suma akhwala ukhra, kemudian mengambil kain yang lainnya, liyusawwikahu, untuk menyiwaki mayit. Nah, jadi jangan menggunakan kain yang sama. Kain bekas ngelap kubul dubur, jangan dipakai buat ngelap gigi mayit, jangan. Makanya suma akhwala ukhra, kemudian mengambil kain yang lain. Gitu maksudnya. Ya. Khirqatan ukhra, kain yang lain untuk apa? Liyusawwikahu, untuk menyiwaki si mayit, biha, dengan itu khirqah. Ya. Wa yukhrija, dan mengeluarkan ma fi anfihi, apa yang ada di hidungnya. Jadi siapkan beberapa sobekan kain, ya. Setiap lubang itu menggunakan kain yang berbeda, jangan kain yang sama. Demi menjaga kebersihan mayit. Summa wadda'ahu, kemudian mewudukan mayit.
summa ghasala ra'sahu, kemudian membasuh kepalanya. Summa lah lihiyah. Summa lihiyah, summa lihiyatahu, kemudian jenggotnya mayit, bisidri, dengan sidir. Sidir. Sidir kan suka diartikan bidara ya. Enggak mesti begitu. Sidir itu intinya adalah sejenis tanaman-tanaman yang ditumbuk-tumbuk ya, yang bisa mengeluarkan aroma tertentu. Itu sidir. Kalau di Hadramaut, di Tarim itu sidirnya khusus, mirip bumbu kebuli baunya. Harum, kayak aroma terapi gitu. Nah, di kita umumnya pakai apa? Daun bidara. Suma ghasala ma aqbala minhu, kemudian membasuh ma aqbala, bagian tubuh yang di depan, minhu, dari si mayit. Bagian baik-baik setelah mewudukannya, lalu basuh kepalanya, jenggotnya dengan sidir, pakai sidir ya. Kemudian membasuh bagian depan mayit. Depan dulu. Depannya yang mana? Al-aymana, bagian kanan, summal aysara, kemudian bagian kiri. Yang kanan dulu, bagian kiri. Summa ma'adbara, summa ma'adbara al-aymani, kemudian bagian belakang sebelah kanan. Summal aysari, kemudian bagian belakang sebelah kiri. Depan dulu, kanannya, lalu kiri, dibalikin mayitnya. Bukan dibalikin tenggorokan ya, bukan. Dimiringin doang. Dimiringin, bagian belakang yang kanan dulu, lalu bagian belakang yang kiri. Tinggal dimiringin aja. Summa azalahu, kemudian hilangkanlah sidir. Berarti diseblok lagi. Diseblok, disiram lagi. Summa azalahu, kemudian hilang, ia menghilangkan sidir. Summa sobbal ma'a al-barida, kemudian ia tuangkan air yang dingin, al-khalisah, yang murni, jangan dicampur dengan sidir dan lain sebagainya, air murni. Karena ini untuk menghilangkan sidir. Maka gunakan air dingin yang murni, jangan air panas. Air dingin yang murni. Ma'a, nah ini boleh. Ma'a qalili kafurin, disertai dengan sedikit kapur barus. Nah boleh, karena kapur barus ini sifatnya sama dengan air, ya, bikin wangi. Jadi buat menghilangkan sidirnya, basuhlah dengan air murni yang dicampur bigos lir rojuli ar-rijal. Yang utama adalah bigos lir rojuli, memandikan seorang laki-laki, ar-rijal, oleh para laki-laki. Utamanya begitu. Kalau yang dimandiin adalah mayit laki-laki, maka yang paling utama yang memandikan adalah para laki-laki. Wabil mar'ati, dan untuk mayit perempuan, an-nisa'u, para wanita. Itu yang utama. Kalau mayitnya perempuan, yang paling utama yang mandiin para wanita. Wahaitsu ta'adzara, nah ini penting. Wahaitsu ta'adzara, dan di mana-mana menjadi sulit. Apanya? Ghusluhu, memandikannya mayit. Perhatikan baik-baik. Di mana-mana situasi menjadi sulit untuk memandikan mayit, aw lam yahdhur, atau tidak ada satupun orang yang hadir, illa ajnabiyyun, kecuali yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram, orang lain, ya. Ajnabi, yang meninggal perempuan, tapi yang datang laki-laki semua. Au ajnabiyatun, atau yang datang perempuan asing. Maksudnya apa? Perempuan yang bukan mahram, yang meninggal laki-laki, yang datang perempuan semua. Maka bagaimana kondisinya mayat yang seperti ini? Ya, sulit untuk memandikannya karena tidak ada mahram. Ya, tidak ada orang yang mandikannya, yang mahramnya, maka yummima, ditayamumkan. Yummima, ditayamumkan. Gitu ya. Kalau kondisinya udur, sulit untuk memandikan mayit dikarenakan tidak ada, atau dia orang yang sebatang kara, tidak punya mahram, tidak punya keluarga, yang hadir pun adalah yang bukan mahramnya, maka mayit yang seperti ini ditayamumkan. Jelas ini? Jelas. Berarti boleh mengganti mandi mayit pada kondisi-kondisi tertentu dengan ditayamumkan. Silahkan dikiaskan kepada hal-hal yang lainnya.